Aremania gelar aksi bendera raksasa 100 meter di Laga Arema FC versus PSM. Laga pembuka grup D Piala Presiden antara Arema FC versus PSM Makassar diwarnai aksi kreatif supporter Singoedan, Arema FC. Aremania mewujudkan ide kreatif dalam laga pembuka grup D Piala Presiden di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022. Kelompok pendukung Arema FC itu membentangkan bendera merah putih raksasa di tribun timur stadion. Selama beberapa menit aksi itu dilakukan, hingga peluit kick-off laga antara Arema FC versus PSM Makassar dibunyikan wasit Nusur Fadilah. Ukurannya pun tak main-main, hampir menyamai sisi lapangan Stadion Kanjuruhan yang mencapai 100 meter, tak pelak, aksi ini mendapat beragam pujian dari supporter di sudut tribun lain. Dan ternyata, aksi supporter setia Arema FC itu memiliki tujuan yang bernuansa nasionalisme. Kami menampung keinginan Aremania untuk menjadikan momentum Piala Presiden untuk menyuarakan persatuan. Hal ini ditandai dengan aksi Aremania yang membentangkan bendera merah putih di tribun, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Tak cuma itu, bentangan bendera raksasa juga dilengkapi Aremania dengan menyanyikan lagu kebangsaan berjudul Padamu Negeri. Aksi ini pun diharapkan terus dilakukan dengan bentuk kreativitas yang lain di kemudian hari. Pasalnya, gelaran Piala Presiden menjadi atensi besar publik sepak bola nasional saat ini. Aksi ini pula yang diharapkan menjadi sarana pemersatu para supporter klub yang akan berada satu tribun. Kita tunjukkan bahwa dari Malang, siap menjadi pelopor pemersatu nilai-nilai kebangsaan. Meski berbeda dukungan, melalui Piala Presiden kita disatukan dengan bendera yang sama, kata Abdul Haris. This is Raven Beats.